teman-teman, jangan lupa suka. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Princess Bocah. Nah, kali ini Caca akan bermain ke tempat wisata baru yang terletak di Batu Raden, namanya The Damaran. Yuk ikutin keseruannya, tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Jadi, The Damaran ini merupakan taman hutan keluarga, jadi cocok banget untuk wisata keluarga. Selain itu, wisata ini juga ramah anak loh, karena di sini ada fasilitas playground untuk anak-anak. Untuk tiket masuk ke wisata ini cuma dikenakan tarif Rp10.000 aja loh. Selain wahana playground untuk anak-anak, di sini juga ada wahana ATV bike dan juga ada wahana outbound camping dan juga disediakan gazebo. Jadi kalau kita capek, kita bisa beristirahat di gazebo. Dan udara di sini sangat sejuk karena berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu di sini masih banyak pohon-pohon sehingga udaranya jadi tambah sejuk deh. Untuk tiket masuk playground ini cuma dikenakan tarif Rp10.000 aja. Awas ya. Baterainya habis apa ya? Nah itu di sana. Iya nabrak. Awas nabrak ya, awas nabrak.
duduk. Nggak jalan ya? Pesan apa ya? Terserah Caca. Iya boleh. Cak, ada anjing tuh, Cak. Anjingnya pakai pempes, lucu. Segitu. Itu apa ya? Awas, Pak. Buat kalian yang mau kesini, lokasinya ada di Kemutuk, Kecamatan Batu Raden. Letak persisnya ada di sebelah Cafe Masapi. Jadi kalau kalian lapar, kalian juga bisa makan di Cafe Masapi.